Gimana kalau misalnya ini video tembus sampai 10.000 likes dalam satu hari, guys. Dalam satu hari 10.000 likes, kita suruh Fedi top up 10.000 diamond. Kalau misalnya dalam satu hari tembus 20.000 likes, kita suruh top up dia 20.000 diamond. Ku menangis membayangkan. Alright guys, back lagi sama gue di Kelvin Gaming. Gue ini gue ditemenin sama temen gue, Fedi Jo ya. Kalau kalian subscriber lama gue, kalian pasti tahu dia karena dulu gue sering buat konten sama dia waktu awal-awal di YouTube kita main mobile, masih main Mobile Legend ya. Dan ini dia sekarang senengnya tuh main PUBG Mobile, guys ya. Dan gue ini mau ngeracunin dia main Free Fire gitu ya. Levelnya masih level 6, tadi dia gue suruh main berkali-kali ya, kata dia dia lumayan, tapi dia bilang tuh mainnya rada susah gitu karena beda sama PUBG ya. Memang kalau kalian biasa main PUBG, kalian belum tentu bisa main Free Fire, begitu juga sebaliknya. Oke guys, kalau kalian lihat nih karakter Fedi ini masih kayak bot ya, kayak kos utang. Oh, that's hot. Dan dia rankingnya tuh masih bronze sih, karena ini baru beberapa kali main, tadi gue suruh main ya. Dan ya, ini dia, gue mau bener-bener ngeracunin dia main Free Fire gitu guys ya. Gimana kalau misalnya ini video tembus sampai 10.000 likes gitu ya? 10.000 likes, oke. Okay. Dalam satu hari guys, video tembus dalam satu hari 10.000 likes, kita suruh Fedi top up 10.000 diamond. Kalau misalnya dalam satu hari tembus 20.000 likes, kita suruh top up dia 20.000 diamond. Ku menangis membayangkan. Deal ya? Oke, deal guys ya. Pastiin kalian like ya, kita bikin Fedi kecanduan main Free Fire. Kita bikin Fedi ngabisin diamond buat Free Fire guys ya. Jadi pastiin kalian like sekarang juga ya. Ini bakal excited banget, bakal seru banget. Karena dia sebelumnya ini main sendiri, lawannya tuh bot. Dan sekarang main ranked sama gua, otomatis lawannya bakal ketemu player ya. Dia bakal menemuin kesusahan Free Fire yang sesungguhnya gitu ya. Free Fire itu tidak semudah yang kau bayangkan, anak muda. Gue senjata lu jadi juga ya? Iyalah. Sudah ini hidup. Wah, eh jupuk. Dia masih pakai skuter. Gua carry lo. Ini ada orang siap, di satu. Siap, mana tuh? Kita looting dulu ya, Fed. Looting dulu, Fed. Cari senjata. Keren amat, apa lu? Hah? Itu Black Panther gua, men. Keren kan? Oh, gua pikir anjing bulldog, bro. Itu ada nambah satu sih, men. Ada nambah satu sih, keren kan, sumpah. Looting dulu, Fed. Looting, Fed. Jauh-jauh dari gua tapi ya. Gua mat. Wah, di atas tuh. Di mana, Met? Ini, woi. Ya, gua mati, Wi. Lu mati. Ini dia di atas nih. Lu masih kena. Oh, langsung di end lu. Di end. Ya Allah, kasihan banget Pedi. Lu bukannya tadi sama gua ya? Kakek gua kan di bawah looting, aduh. Kasihan Pedi, guys ya. Aduh, udah, atas, kita harus mengerikan. Kita harus nge-carry Fedi nih guys ya. Maklum ya guys, kan gue baru. Iya, dia emang baru. Gimana ya, Bet ya? Baru turun langsung mati ya? Mati langsung gue. Rasanya ketemu player sesungguhnya tuh berat ya? Nggak kayak ketemu gue tadi, lumayan ya? Iya, gue tadi buat boya gue. Buat boya ya? Ya nggak apa-apa, itu pelajaran guys, biar dia cepet jago gitu. Mainnya mesti ketemu sama orang ya. Kalau dia main ketemu sama bot dulu, nanti dia nggak jago-jago guys. Nah, lu liatin nih Fed sambil belajar Fed. Pokoknya guys, jangan lupa buat like ya videonya ini. Tetep ya Fed ya, walaupun lu mati di awal ya. Kalau ada, kalau like nyampe tembus 10.000 dalam satu hari nih, besok beli diamond 10.000. Kalau 20.000, gue beli diamond 20. Oke, ini baru menantang nih, gue seneng nih, bikin orang ngabisin diamond guys ya. Gue demen nih ya. Tenangnya, gue carry fed nih solo versus 2 lah, bodo amat lah ya. Entar nih, kita cari lah musuhnya lah. Mana? Tatu aja lu. Jangan bohongin gue lu. Glowall kita cuma satu guys, kita cari glowall lagi guys. Nah ini kalau glowall ini pet, ini buat kayak bikin apa tembok gitu. Jadi buat shield kita. Oh iya iya. Kita bisa ngebangun tembok di sini, ya kan? Nah ini juga lu lihat kan ke senjata gua warna-warni kan? Nah itu ada efeknya pet. Jadi kayak misalnya nambah damage, ada yang nambah fire speed gitu-gitu. Oh setiap kali skin di sini berarti skinnya beda-beda, masing-masing skin beda punya, namanya. Punya ini ya? Yes. Nah ini nih ada namanya kayak jamur nih. Cuma biasanya jamur ini lagi endorse sama Fruity ya, jadi diganti sama kayak Fruity.
Oh biasanya itu jamur ya? Itu gambarnya tadinya jamur, Pak. Cuma berubah sekarang jadi fruity ya. Nih lagi puasa-puasa kita minum fruity guys, batal ya. Untung fruitynya cuma di game. Untung fruitynya cuma di game ya. Kalau asli kita udah batal guys. Nah lu lihat kan di ini gua ada namanya EP, ada HP tuh. Yang di karakter gua. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan kan? Nih ini bawah. Iya. Nah kalau EP itu yang tadi dari gua makan jamur. EP tuh yang itu tuh yang semacam kayak darah kuning gitu. Iya, semacam kayak darah tambahan. Nah, ini nih ada ini baru nih, Fat. Yang lu lihat ini, nih kayak mesin DJ. Kayak DJ. Ini kita bisa tahu itu berikutnya di mana. Tuh. Tuh kan? Nah, ini bakal berarti di sini nih, Fat. Di sekitar sini area amannya nanti. Zona-zona berikutnya, ketahuan. Ini fitur baru juga dari Free Fire, Pat. Ya, DJ ini ya. Iya, keren kan? Oke, jadi kita udah tahu nih kita harus kemana ya. Jadi zona amannya bakalan di sana, zona akhirnya ya. Jadi kita bisa kesana dulu antisipasi. Ya, mana nih si Kelvin nih? Belum kita mau musuh lagi nih, maksudnya tinggal 26. Jadi mungkin kalau biasa main PUBG Mobile ya kan, ini benar-benar ini baru, tantangan baru lah buat lu. Karena ini fiturnya juga banyak banget yang masih basi lu gak tahu gitu ya. Oh, iya. Mobil keren cuy. Oh iya, tadi pas gua pakai item ini skin gua pet keren banget kan ya. Wah gila, mobilnya keren juga di sini ya. Keren lah, gila lu. Tapi eventnya udah enggak ada kalau enggak salah deh. Waktu itu event top up gitu pet, top up minimal 100.000 apa 150 gitu. Kita dapat skin ini. Skin mobil. Skin mobil ini keren banget. Oke, kita langsung ke zona terakhir aja. Kita udah tahu zonanya di mana nih ya. Nah, ini dia nih. Ini pet namanya upgrade vest pet. Jadi ini kan vest, kalau vest lu rusak atau hancur gitu, lu upgrade gini levelnya tetap naik. Nih ini gue vest level 4 nih. Gue pakai ya. Tuh, jadi putih, dia naik level, vest level 5, Pet. Nah, jadi kalau misalnya kayak lu cuma dapat vest level 3, lu pakai gituan jadi naik vest level 4, upgrade. Nah, itu fitur yang beda juga tuh. Nah, itu dia makanya pasti. Makanya lu harus main terus nih ya biar lu paham. Ini kita di zona terakhir di sini guys. Kita bakal cari-cari musuh sekitar sini ya. Tabrak-tabrakin kalau ada nih. Itu sinar apa tuh? Itu apa sih? Kayak drop gitu. Oke, drop. Nah. Kita lihat di airdrop-nya ada apa ya. Ada helm level 3 Dragunov ya. Oke, lumayan. Gua lihat ada orang tuh. Tembakin cuy. Woi, gila ngesot-ngesotan gua. Songong nih bocahnya nih. Nih songong bocahnya nih. Minta ditobrok nih. Tembak cuy. Sabar cuy. Mati lo, mampus lo. Macem-macem dia gila. Ayo. Cabut lu. Gua Kelvin Gaming. Yo ilah gila. Gua jago banget ini sumpah. Tabrak itu. Tapi mobil gua udah gosong banget, bahaya. Gua cabut dulu deh. Ntar mobil gua meledak lagi. Udah berasap-asap mobil gue boy. Kalau mau jadi camper nih, yang rumah ini sebenarnya paling enak nih pet. Namanya rumah ayam ya. Ini ada banyak julukan-julukan rumahnya. Ini rumah ayam ini paling enak buat ngecamp. Jadi kalau misalnya lu kalau ketemu tempat gini, lu mau ngecamper gitu ya. Nah ini ada apa? Ada mesin DJ lagi nih. Anjay. Ya, sama lah di PUBG juga ada jogetan ya. Ada. Cuma nggak mungkin ada ini boy, kursi bubu kursi lu. Yoi gila keren ya. Keren, oke, kita coba pakai ini guys. Oke, oh enggak, cuma sampai situ dong ya zona areanya. Oh gue kira bakal sampai area akhir lagi bakal tahu gitu zona, ternyata enggak ya. Oke, sampai di zona ketiga ya hitungannya ya. Ini ada yang namanya silencer. Ini kalau lu nembak musuh nggak kelihatan di map lu nembaknya di mana, daerah mana. Oh. Silencer. Nah, ada juga yang namanya Surpriser. Magazine tuh buat nambah ammo kan. Hmm. Jadi ammo weapon lu awalnya misalnya 50 bisa sampai 70 misalnya. Oh, okay. Gitu. Nah, kalau yang foregrip ini kayak biar yang biar enggak goyang. Nah, enggak goyang. Cuma bedanya kalau misalnya lu main di PUBG kan, kalau yang goyang itu senjatanya kan dredet gitu ya. Iya. Tapi kalau di sini yang goyang itu lebih ke pelurunya. Pelurunya mencang-mencang. Oh. Jadi kalau pakai foregrip itu pelurunya tuh lebih lurus. Siap. Kita nembaknya sih nggak goyang-goyang, cuma pelurunya itu yang mencar-mencar. Nah, bedanya di situ, Pet. Anjir. Naik mobil dua-duanya kampret. Cet. Banyak cuy. Guna kaleng semua. Mati lu. Mati cuy. Gila lagi perang nih. Kena satu. Satu lagi tuh. Tanggung, Bin. Gua matiin dulu. Nah, slow. Biar enggak disampah, men. Tuh, dia enggak tahu kita lagi di mana, guys. Wah. Ngerti tuh dia tuh. Mati, men. Mampus tuh. Masih ada temennya dia.
Langsung enak ya. Woi, belakang gua ada orang, men. Aduh, men. Tembak, woi. Kata, men. Kata, men. Magic unbelievable, men. Gila, gua berasa dewa banget, men. Kok lu tahu di belakang lu bisa ada orang? Kan kelihatan itu, gua ada yang nembakin. Gak mungkin dia nembak ini. Gak ada stepnya ya? Hah? Gak kelihatan, gua lagi fokus bunuh orang tadi di depan. Tahu-tahu gue mau pasang ranjau nih, Pet. Nih ada ranjau di sini, Pet, nih. Tuh. Oh. Itu ranjau, Pet. Jadi kalau orang naik, duh, meledak dia. Oh, di atas tuh, truk tuh. Iya, iya. Naik truk juga cuy di sini, cuy. Gila. Tembak terus, woi. Tembak, Win. Hmm. Aduh. Mati lu. Woi, woi. Dia lempar bom, men. Mana bom itu? Kampretos. Naik nih, dia naik nih. Gua tutup dari situ, guys. Tuh oh, dia. Dia naik oh, dia. Oh, itu dia tuh. Naik, awas. Tembak, Win. Mati dia. Oh, bus. Mati, boy. Mati, boy. Deg-degan, boy. Deg-degan, Pet. Deg-degan, Pet. Deg-degan, Pet. Oke, kita nggak boleh malu-maluin, guys. Kita sebagai senior Free Fire, ya. Boleh juga. Kita harus menunjukkan ke Fedi, ya. Tiga tim lagi, kayak nih. Tiga atau empat tim lagi lah, paling. Solo Pegasus 2, boy. Kita masih bisa survive, guys. Oh, jadi pastiin kalian like videonya, guys, ya. Gua udah nge-gi 5 nih, gua udah nge-gi like Fedi. Like ya, sebanyak-banyaknya ya. 10.000 like kita bikin Fedi beli 10.000 diamond. 20.000 like kita bikin Fedi beli 20.000 diamond. Itu 10.000 diamond tuh bisa beli apa, Fe? Macem-macem. Ntar gua kasih tahu dah. Kalau udah beli ntar gua kasih tahu. Oh, siap. Siap. Skin senjata beli 10.000 ya langsung gua ke Kelvin Gaming lagi ya. Iya, pokoknya pasti guys. Buang diamond aja lah. Siap. Banyak. Oh, tuh ada orang lagi, ada orang lagi. Awas lu. Nah, tuh dia tuh. Wah, lu muter-muter, Pin. Awas, Pin. Tembak, Pin. Nah. Satu lagi, Pin. Palanya, palanya, woi. Sabar, boy. Palanya, cuy. Sabar, boy. Sabar, boy. Dua orang tuh. Kata, boy, dua orang, boy. Dua orang kata boy. Kopi juga lu main ditemenin gua lu. Buset deh gue itu. Deg-degan gua, deg-degan gua udah lama enggak main petin tangan gua masih rada kaku gitu. Tapi udah lumayan lah. Tinggal 3 orang lagi, 3 orang. 2 tim lagi berarti nih. Tapi enggak apa-apa. Oh, itu ada orang, ada orang di atas tuh. Mana? Di atas kotak gua ngeliat tadi tuh. Oh, wow, iya tuh. Terus nih. Ambil high ground. Mana nih bocahnya? Nah, nih bocahnya nih. Ah, mampus lu. Mati lu. Nice. Masih ada temennya lagi dia. Awas lu tembakin belakang. So, so, so. Ah. Mati, mati, dia mati. Mati, oh satu lagi, Pin. Tinggal dua lagi, Pin, dua lagi. Bocanya mana di... Iya, iya, gua liat tuh. Dua orang, dua orang. Biarin, biarin, dia ribut dulu. Nah, nice, mati, mampus. Tinggal satu orang lagi, tinggal satu orang lagi. Boya, boya nih, boya! Boya, cu! Boya, cu, boya, cu. Tapi di sana lo. Iya, iya. Dia menang zona, dia menang zona. Nah, itu belakang wall itu tuh. Iya, iya, sabar. Tuh di situ dia. Nah, udah depan-depannya nih. Iya. Granat, awas. Eh, salah gua anjing. Ngehe, ngehe. Panik gua, panik, Pet, panik, Pet. Sobat. Awas, awas. Sikat, tembak. Aduh, aduh anjing. Ah, fuck. Aduh, gua tinggal punya bom doang. Granat. Nah. Dia banyak amat sih granatnya dah. Sabar, sabar, Pet. Dia gua tinggal sekarat nih. Deg-degan gua, deg-degan, deg-degan. Lu gak punya granat lagi, Pin? Gak ada, abis blow gua juga abis lagi. Udah lah, ngerasa aja ke depan itu. Tuh, 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 dia tuh. Iya, yeah, di situ. Nah, dia keluar tuh, dia keluar. Sikat, sikat, Pin. Sikat, Pin. Aduh, mana lu? Sabar, sabar, sabar. Nah, sikat, aduh. Sikat, udah, dah, dah. Itu udah. Bangun pohon tuh, dia. Nah, masih. Buya, buya, waaah! Anjir. Aduh, darahnya tinggal 59 lagi. Gagal buya, Pet. Satu lagi, bangke. Aduh. Sorry, Pet. Gua gagal buya ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita ada juara. Ya, boleh, 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 boleh. Ya, lumayan ya. Lumayan ini. Kita udah berhasil meng-carry Fedi, guys, walaupun enggak buya ya. Seru juga ya.
Ternyata Free Fire ya. Seru ya. Oke, guys. Pokoknya jangan lupa buat like juga video ini dan juga subscribe ya ke channel gua dan juga ke channel Fedi. Nanti kalau misalnya videonya 10.000 like ya dalam 1 hari, kalian langsung tagih ke channel Fedi. Nanti linknya bakal gua taruh di description. Kita bakal langsung tagih dia buat langsung top up diamond ya. Jadi pastiin kalian like sebanyak-banyaknya, like kalau bisa 20.000 guys, kalau bisa 20.000 ya, jadi like kita langsung top up 20.000 guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu video gue kali ini, thank you banget buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa ya, ingat like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thanks for watching, don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.